pada kompetisi Liga 2 sore ini yang mempertemukan Sriwijaya FC Palembang dan Semen Padang FC. Sementara ini, pada babak pertama, keduanya masih bermain imbang 0-0. Jika hasil imbang ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, Semen Padang FC akan menempati posisi kedua grup 1 dengan koleksi 7 poin. Sedangkan Sriwijaya FC Palembang akan menempati posisi keempat dengan koleksi 5 poin.